Aku dewasa banget perkataannya. Ama diketu. Gitu teman-teman. Apa tuh ini? Coba lu ngotak. Anjay, bagus enggak? Muhammad Rafi Pamungsku, thank you. Ngotak, ngotak. Jangan jadi otak-otak. Tahu enggak kenapa Kobo? Ya ampun, Kobo tuh udah bilang ke ortu Kobo. Papa, mami, adek mau naikin daya listrik soalnya PC-nya udah baru, daya listriknya nanti lebih tinggi. Nanti takutnya jeglek-jeglek. Iya. Iya-iya doang, ngeyel. Akhirnya apa? Servis PC baru kan? Gara-gara ortu ngeyel. Ngeselin banget. Baru kejadian, baru ada problem, baru dibilangin, "Papa, nih PC rusak, ini harus naikin daya listrik." Ya udah. Ya udah besok Senin baru dah. Baru naik daya listrik. Kenapa ngeyel? Jadi Kobo tuh ngeyel karena emang di keluarga kita ada budaya ngeyel. Kok anak durhaka? Lah, enggak. Aku tuh lagi memuji karena apa? Karena I embrace kengeyelan keluarga Kobo ini. Gitu maksudnya teman-teman. Gitu maksudnya. Gitu, jadi daya listrik udah baru aja, baru kena problem, nah baru bergerak. Tapi karena Kobo juga biasanya gitu sih ya, gak menyalahkan. Kobo juga ngeyel soalnya. What? Anjaya, wih. Boko, Kobokano iru at your service. Let me be your son to shine your day.